Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Krishna Chrome. Kali ini saya akan membagikan video tentang apa bagaimana cara Chrome ini step belakang. Tapi ini bahannya apa anodes, jadi harus dihilangkan anodesnya dulu baru dipoles. Seperti ini. Nah, ini masih anodes ini. Jadi harus dihilangkan supaya nanti tembus ke bahan hilalnya, bahan aluminiumnya. Ini kalau tidak dihilangin susah ini molesnya, jadi harus dihilangin. Untuk bahan yang harus disediakan harus ini apa soda api ini 10 sendok makan. Nah, nanti dicampur air sekitar 2 literan. Perbandingannya seperti itu. Nah, ini dicampur jadi satu. Seperti ini. Nah, ini terus diaduk. Ya, ini diaduk dulu. Sampai benar-benar larut semua. Diusahakan ini ya, pakai masker ya, masalahnya ini baunya menyengat. Ini saya tes. Nah, ini bahan anodes. Ini bukan bahan krom. Nah, nanti akan timbul reaksi seperti ini. Seperti ini. Ini sekitar paling sekitar 30 detik. Ini nanti sudah hilang. Loh. Sudah hilang. Ini coba saya cuci. Nah, ini tinggal apa warna aslinya. Nah, ini baru dipoles. Jika ini bahannya tidak bahannya. Jika ini wadahnya tidak muat, bisa dicelup setengah-setengah seperti ini. Seperti ini reaksinya. Ini nggak usah lama-lama ya, nanti takutnya apa berlubang ini bahan aslinya. Seperti ini reaksinya. Oke. Lanjut proses poles pakai mesin besar.
Setelah dipoles, ini dibersihkan pakai bensin. Bagian celah-celahnya ini juga sisa sisa apa sisa polesan. Ini harus bersih. Setelah dicuci bensin, lanjut cuci sabun alkalin. Sabun alkalin. Dicuci sampai benar-benar bersih. Masukkan ke asam nitrat 1 menit.
Terus bilas pakai air mengalir. Masuk ke ini singkat selama 1 menit juga. Karena ini diral putih, jadi apa singkatnya cuma 1 kali ya, nggak perlu double singkat. Karena kalau di double singkat biasanya hasilnya kayak bercak-bercak. Makanya lebih bagus di singkatnya apa 1 kali saja. Setelah 1 menit diangkat, nah, nanti warnanya akan seperti ini, agak abu-abu. Terus dibilas. Terus ke AC dip ini selama 5 detik. Seperti ini reaksinya. Ya. Nah, warnanya jadi begini. Ini bilasan, bilasan AC dip air biasa. Bilasan nikel air biasa. Bilasan nikel air biasa. Terus digantung di cairan nikel selama 2 jam. Ini dijepit biar enggak ngepong. Ini seperti ini. Putar di 2,5 volt. Terus tunggu selama 2 jam. Oke. Dan setelah 2 jam seperti ini misalnya. Lanjut masuk di Chrome. Masuk ke bilasan. Lanjut proses Chrome. Bilasan Chrome air biasa, bilasan Chrome air biasa. Voltase sudah nyambung. Ini taruh di 9 volt atau apa 10 volt. Sama 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Versi trafo dinolkan lagi. Ini saya jepit karena panas ini. Berarti ini hasilnya. Kita cek di cahaya. Kalau ada yang kabut-kabut ini nggak apa, nanti dipoles hilang. Bilas dulu, baru dipoles. Dan seperti ini hasilnya. Ini mau saya video pagi nggak bisa, karena jadinya malam. Seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.